Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cece Lia Channel. Kita ajak jalan-jalan alias jajan. Jajan kali ini adalah makanan jadul, makanan tradisional. Namanya kalau di tempat aku yaitu gongsir. Biasanya ini udah mulai jarang, yaitu di daerah Bogor atau Sukabumi. Tapi katanya kalau di Jawa Tengah ini namanya grontol ya, karena berasal dari jagung dipipil dikasih gula pasir. Nah ini dia ya, makanan jadul, makanan tradisional gongsir tea alias grontol, yang dibuat dari pipilan jagung. Tapi enak banget. Kalau ketemu yang jualan yang udah mulai jarang, pasti aku beli. Ini aku menemukannya di sekitar lapangan Merdeka Sukabumi. Alhamdulillah ketemu tukang gongsir. Kabaran ya temang? 5.000. Biasa icalan di dia? Ya minggu. Nggak lebih ke minggu. Nah ini gongsir itu adalah jagung di sisir, di gula pasiran ya mangnya. Jagung kelapa gula pasir. Jagung kelapa gula pasir. Ya. Kau sami icalan dia mang? Empat. 2004 nya. Nah, ini dia ini. Walaupun sekarang banyak makanan dari jagung ya, tapi kalau ini mah masih bertahan dan susah mang saya nyarinya ini. Gongsir itu harganya cuma Rp5.000 dan setiap minggu ada di sini ya, di jalan Lapdeknya. Mang Samang namanya? Pak Udin. Pak Udin asli Sukabumi. Oh, Gekrong paling ditunya Sukaraja kan itu perbatasan ke Cianjur tuh. Yeah. Iya jago nggak? Biasa yeah. Jadi arah-arah gembira di kumakan mang kukusnya direbus lah. Oh lama merebusnya nih. 8 jam. Ini 8 jam. Kalau hau merenanya. Kalau gas mau malah tutup. Jadi 8 jam direbus, dikukus, direbus, oh, direbus, ya. Cuci, rebus lagi. Kalau udah direbus, ya, ya. Cuci dulu. Oh, gitu. Ya. Ya Allah, ternyata ini bikinnya direbus 8 jam nih. Ya Allah, pantesan sampai besar empuknya. Jarang ini. Oke, itu dulu ya. Nuhun ya, Bang ya. Kita mau menikmati ini ya, teman-teman. Jadi setiap hari Minggu teman-teman bisa mencarinya di jalan antara lapangan Merdeka dengan alun-alun Kota Sukabumi. Nah, biasanya aku bawa pulang seperti ini ya. Kita tinggal menikmatinya makanan jadul ini. Walaupun banyak banget olahan dari jagung makanan modern, tapi kita biasanya tetap kangen makanan jadul ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa cicipin yang namanya jajanan jadul gongsir ini. Cece Lia Channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.